Nama saya Yusri Karaga Ngamprang dan hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang mungkin teman-teman tahu yaitu TBC. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu TBC, gejalanya, pengobatan, dan juga pencegahannya. Nah, mari kita mulai. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kondisi ini kadang disebut juga dengan TBC. Penularan tuberkulosis atau TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. Oleh sebab itu, risiko penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Setelah itu, penderita juga akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Pengobatan TBC dengan mengonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang biasanya diresepkan untuk mengatasi TBC adalah antara lain rifampisin dan etambutan. TBC dapat dicegah dengan vaksin BCG dan pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker saat berada kemana-mana. Maaf jika presentasi ini terlalu pendek dan maaf jika ada penyebutan yang kurang tepat dan ingat untuk menggunakan masker di tempat yang ramai dan ini. Terima kasih telah mendengarkan.